am the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Hai, Bes. Aku butuh bantuan. Bisa tolong aku? Haruskah aku membantunya? Ya, halo, Bes. Terima kasih banyak ya. Sekarang jadilah budakku. Cepatlah! Sekarang bangunlah sebuah piramida untuk menunjukkan kehebatanku. Oh tidak. Apa yang telah diperbuat oleh diriku? Cepatlah, bawalah aku ke toko donat. Tidak. Aku tidak akan menolong si Firaun gendut itu. Hari ini adalah hari libur. 24 jam hanyalah untuk diriku. Hari ini akan menjadi hari yang sibuk. Saatnya melakukan persiapan. Makanan instan untuk menghemat waktu. Soda untuk sumber kekuatan gula. Cek suara. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Selamat datang di toko kami. Aku berhenti. Aku tidak percaya ini. Diriku ini menganggur lagi. Ini dia. Ya. Tapi tunggu. Konsol yang mana ya yang akan aku mainkan? Memilih dari konsol-konsol yang indah ini adalah sebuah pilihan yang menantang. Yap, karena aku malas memilih, aku mainkan saja semuanya. si Firaun memakan donat itu lagi. Diamlah, aku ini sedang sibuk. Aku sibuk. Ya ampun, Bes, akhirnya kau datang juga. Sudah aku bilang, aku sedang sibuk. Sekarang saatnya kembali ke tujuan awal. Kenapa hanya satu? Kalau kau bisa memainkan kelimanya sekaligus. Hei kawan. Shoryuken, Shoryuken, Ultimate Combo. You win. Wow kawan, permainanmu sangatlah hebat. Oh ya, ngomong-ngomong kawan, bisakah kau membantuku sebentar? Membantumu. Ah ya, jadi begini, bisakah kau membantuku belajar? Hei kawan, apa yang kau lakukan? Aku sedang menggunakan Kagemon Shin no Jutsu. Ini, dia kembaranku. Dia akan membantumu. Aku masih bisa melihatmu kawan. Padahal semua orang bisa melakukannya sendirian. Tapi kenapa mereka masih membutuhkan bantuanku ini? Aku butuh istirahat. Ada punggungku. Wow. Alhamdulillah duit. Adakah yang bisa membantu mengambilkan koranku? Oh tidak. Tidak. Yeah. Jangan menatapku seperti itu kakek. Tidak untuk hari ini kek. Tidak. Yeah. Hei nak, bisakah kau bantu? Kemana dia pergi? Kemana dia? Nah.
Hanya ada kau dan aku. Wahai kesayanganku, kita akan bermain bersama selamanya. Karena kita telah terbebas dari semua orang. Aduh, ya, sakit. Not best Muslim. Ketika Anda bertemu seseorang yang mungkin membutuhkan bantuan Anda, dan Anda pernah membuat kesalahan di masa lalu, anggaplah kesempatan untuk membantu mereka itu sebagai sesuatu yang Tuhan kirimkan. Allah mengirimkannya kepada Anda sebagai sesuatu yang sangat Anda butuhkan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, kebaikan apapun yang Engkau berikan, apapun itu, saya tidak memiliki apa-apa. Saya sangat membutuhkan kebaikan itu. Ya Allah, kebaikan apapun yang Engkau berikan, apapun itu, saya tidak memiliki apa-apa. Saya sangat membutuhkan kebaikan itu. Hai, Bes, aku butuh bantuan. Bisa tolong aku? Oh, syukurlah. Terima kasih, Bes. Semua makanan sudah habis kumakan. Ya ampun, aku hampir saja mati di dalam sana. Terima kasih ya, Bes, sudah menolongku. Alhamdulillah, senang bisa membantumu, Bo. Marilah kita makan sesuatu yang lezat, kawan. Aku punya resep Bes Muslim terbaru. Wow, sungguh sangat cerah berkilauan. Perasaan hangat apa yang ada di dalam hatiku ini membuatku ingin membantu orang-orang. Bes, apakah ini kekuatanmu yang sesungguhnya? Ini bukan hanya tentang kekuatanmu. Ada sesuatu yang lain tentang dirimu, kawan. Terima kasih karena telah mengajarkanku coding, kawan. Kau sungguh sangat membantu. Alhamdulillah, kau tidak menyadarinya. Tapi sebenarnya kamulah yang telah membantuku, kawanku. Karena telah menyegarkan ingatanku. Bukan hanya karena kamu suka membantu, tapi yang terpenting, kamu melakukannya karena Allah. Dan itu membuatku ingin membantu orang-orang, kawan. Terima kasih, anak muda. Sensasi apa ini? Alhamdulillah, kakek. Sama-sama ya. Semoga Allah memberikan pertolongan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidupmu. Kebaikan jenis apa ini? Aku tak pernah merasakan kebaikan seperti ini sebelumnya. Doa yang indah ini merasuki tubuh dan jiwaku. Aku ingin membantu orang-orang. Mari membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Muslim level up. Orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah menyenangkan suara Muslim, atau mengatasi kesulitannya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. You are the best Muslim! Yeah.